Sidang perkara nomor 800 PP 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan berlangsung. Umum mempelajari dan mencermati dengan seksama pledoi tim penasihat hukum, semakin kokohlah pendirian dan keyakinan tim jaksa penuntut umum atas surat tuntutan yang telah dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Pledoi tim penasihat hukum didasarkan pada penilaian yang objektif guna membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan, sehingga hal tersebut akan dibuktikan kembali oleh tim penuntut umum dalam replik ini, yang juga merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan. Pada intinya, kami selaku tim penuntut umum menolak dan membantah seluruh argumentasi dari tim penasihat hukum di dalam pledoinya, dikarenakan serangkaian fakta yang mereka kemukakan merupakan fakta yang semu dan parsial, yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para ahli yang hanya mendukung argumentasi mereka saja, sehingga keterangan di dalam pledoi itu tidaklah menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi. Dikarenakan apabila tim penasihat hukum menguraikan seluruh fakta persidangan secara utuh, maka akan dapat terlihat suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan oleh baik oleh tim penasihat hukum di dalam pledoi mereka yang telah jelas menunjukkan adanya keturutsertaan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. Jangan lupa subscribe ya.